Selamat sore Sobat Otoline, ketemu lagi di video Otoline, yaitu pembahasan tentang isu-isu. Yang kali ini kita akan bahas yaitu isu-isu NRL55BX atau NRL55B ya. Saya belum lihat sih tipenya ini yang apa, coba nanti kita lihat bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya makin kreatif lagi bikin video-video yang lainnya. Dan sebelumnya saya juga ingin pendapatnya teman-teman, pingin video apa di video berikutnya tentang isu-isu. Siapa tahu saya akan buat. Terima kasih banyak ya Sobat Otoline. Yuk kita simak videonya. Tada. Ini di bagian dalamnya untuk Isuzu NRR55. Untuk mikrobus atau biasanya orang-orang bilangnya elf shot. Ini bentuknya standar banget. Jadi kebanyakan unit ini untuk muatan pegawai, antar jemput pegawai. Biasanya perusahaan banyak banget yang ngambil kayak gini nih. Ini cuman ada tempat AC ya, kayak gini. Nggak ada lampunya, dan itu ada pemecah kaca. Standarnya untuk perusahaan memangnya ya, ini Sobat Otoline. Untuk bangkunya sendiri kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sama driver ya. Ini juga ada aparnya, standar banget untuk masuk perusahaan. Di bagian depannya biasanya ini kan sudah dibentuk yang macam-macam, kayak video-video saya sebelumnya di unit-unit merek atau karoseri lain, ini sudah dibentuk macam-macam. Ini memang untuk standarnya, ini karena ready stock ya Sobat Otoline, jadi bentuknya seperti ini depannya. Yang buat perusahaan atau yang pingin banget cepet banget jadinya ya, unitnya seperti ini. Ini ada colokan buat ngecas USB teret, kayak gini bentuknya. Di setiap bangku ada seat belt-nya, seperti yang tadi saya bilang, untuk standar perusahaan wajib ada seperti ini, supaya untuk safety-nya para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Untuk joknya masih belum kulit, masih bahannya standar banget seperti ini. Untuk jendelanya, nah ini bisa diginikan, teret. Coba lihat. Nah, buka. Siapa tahu AC-nya waktu lagi sewak, jadi bisa digunakan bermanfaat. Untuk di bawah bangkunya bentuknya seperti ini, tidak reclining ya. Jadi memang ini untuk standar, untuk bukan untuk yang reclining atau yang sejenisnya. Jadi ya seperti ini. Kalau reclining bukan seperti ini ya. Di pijakan tangganya ada lampunya, mungkin untuk malam hari supaya kelihatan pijakannya. Jadi di sini ada lampu nih. Ini agak gerimis ya Sobat Otoline.
Jadi bikin videonya sambil hujan-hujan dikit. Lihat di bagian depannya. Tada! Bentuknya seperti ini. Ada suara pesawat. Kantor saya deket banget sama bandara, jadi kalau suara pesawatnya kenceng banget di sini. Ini untuk di bagian depannya bentuknya seperti ini. Kalau untuk bangkunya sama ya, bagian depan dashboardnya juga standarnya banget, tidak ada perubahan. Di bagian atasnya dikasih beginian, bisa buat nyimpen tempat-tempat apa kek gitu. Di sini kanan kiri ada ya. Untuk di bagian depannya masih sama, tidak ada perubahan seperti bawaan pabrik. Tampak samping untuk lampunya ada sennya juga, jadi supaya misalnya motor mau nyelip juga bakalan kelihatan kalau misalnya mau belok nih unit. Untuk pintunya ada 1, 2, 3, 4 ya, kanan kiri bagian depan, terus sebelah kiri sama belakang. Biasa untuk taruh-taruh barang. Untuk bannya sendiri masih bawaan pabrik, masih racing, sudah racing ya. Kita lihat. Untuk bodi di bagian belakangnya sesuai karoseri masing-masing ya, punya ciri khas. Seperti ini yang untuk karoseri NRL 55 untuk yang unit short ini. Untuk kacanya sendiri boarding ya. Kita bisa lihat lampunya. Ini mempet banget sama tembok, jadi nggak bisa ngebuka yang bagian belakang ya, maaf ya sobat Otoline. Untuk ban serepnya ditaruh di bagian belakang kayak gini. Nah, ini driver terbaik di tempat saya, di kantor saya di Surabaya. Namanya Pak Po. Pak Po, ini masuk YouTube loh Pak Po. Ini dari sebelah kanan driver ya, bentuknya seperti ini. Oh iya sobat Otoline, untuk unit yang NRR 55 itu yang tadi ready stock tadi yang short, itu tipenya NRR 55B atau bus. PS nya 100 PS. Kita bisa lihat yang tadi video-videonya yang sudah saya bikin. Jangan lupa ya. Nah, ini tipenya NRR 55B.
Jadi untuk yang short yaitu tipenya Isuzu NRR 55B. Kita bisa lihat ini ya, NRR 55B. Oke. Makasih sobat Tetelen.